Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Kita masih membahas tentang Ghazwatu Badrin Al-Kubra, yaitu Perang Badar Al-Kubra. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah mengisahkan tentang bagaimana jalannya peperangan yang terjadi antara Nabi dan para sahabatnya melawan kaum musyrikin Quraisy dengan segala kekuatannya, dengan dipimpin oleh Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, menerima kekalahan telak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Di pertemuan sebelumnya kita kisahkan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah usai peperangan, Nabi berjalan atau Nabi masih menetap di Badar selama 3 malam. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk melemparkan bangkai-bangkai orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin yang tewas di perang Badar, dilemparkan ke sumur-sumur yang ada di Badar. Kemudian Nabi SAW berjalan menuju sumur tersebut, dan Nabi SAW berdiri di samping sumur itu, kemudian memanggil nama tokoh-tokoh Quraisy yang tewas di situ. Ya Fulan bin Fulan, Ya Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah kalian menyesal dahulu kalian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Hal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqah, fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian kepada kalian? Dan sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami. Tep ini sudah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya. Tep, di pertemuan malam hari ini kita mengisahkan insyaallah tentang bagaimana kota Mekah menerima informasi atau berita tentang kekalahan kaum musyrikin Quraisy, dan juga kisah tentang bagaimana tewasnya Abu Lahab. Disebutkan farral musyrikun min sahati badrin fi surati ghairi munazzamah taba'tharu fil widyani wasyi'at wattajahu sawba makkah madh'urin la yadruna kaifa yadkhulunaha khajala. Orang-orang musyrikin pasca perang Badar, mereka lari tunggang-langgang, kacau barisan-barisan mereka, porak-poranda, mereka lari dalam keadaan panik, mereka lari ke lembah-lembah, mereka lari ke Syi'ib. Syi'ib itu perbatasan atau pertemuan antara 2 lereng bukit, yang mereka kabur tanpa ada lagi yang memimpin mereka, kocar-kacir barisan mereka. Mereka kabur menuju kota Mekah dalam keadaan panik. Mereka tidak tahu bagaimana caranya masuk kota Mekah tanpa rasa malu. Karena mereka tahu konsekuensinya, kalah masuk kota Mekah pasti dalam keadaan malu, dalam keadaan memalukan.
Wa kana awwala man qadima Makkah bi musabi Quraisyin Al-Haisuman ibnu Abdullah Al-Khuzai. Dan orang pertama yang masuk kota Makkah dari pasukan Quraisy, orang yang pertama masuk kota Makkah yaitu namanya Al-Haisuman bin Abdullah dari Bani Khuza'ah. Ya, Al-Haisuman. Kemudian orang-orang Makkah yang enggak ikut perang, mereka mengatakan kepada Al-Haisuman, orang pertama yang nyampe Makkah ini, "Ma wara'aka? Apa yang terjadi di belakangmu?" Qal qutila Utbah ibnu Rabi'ah wa Syaibah ibnu Rabi'ah wa Abul Hakam ibnu Hisham wa Umayyah ibnu Khalaf wa Zam'ah ibnu Al-Aswad wa Nubay wa Munabbi ibnu Al-Hajjaj wa Abul Bahtari ibnu Hisham. Disebutkan telah terbunuh Umayyah bin Khalaf, telah terbunuh Abu Jahal bin Hisham, ya, telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah. Disebutkan tokoh-tokoh Quraisy tadi. Falamma akhadha yu'addidu ashrafa Quraisyin qala Safwan bin Umayyah wa huwa qa'idun fil hijr. Ketika dia nyebutin nama satu persatu, Al-Haisuman ini telah terbunuh fulan, telah tewas fulan 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 fulan, ada seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia enggak ikut perang. Dia sudah ada di kota Mekah dan enggak ikut berangkat perang Badar. Ketika itu dia lagi ada di dekat Hijr, maksudnya Hijr Ismail, di dekat Ka'bah. Ketika mendengar Al-Haisuman menginformasikan bahwa fulan tewas, termasuk bapaknya sendiri Umayyah bin Khalaf tewas, dia mengatakan, "Wallah, iya'il hadha fas'aluhu anni." Demi Allah, kalau orang itu waras, coba tanyakan kepada dia bagaimana nasibnya Safwan bin Umayyah. Karena Safwan bin Umayyah nganggap, "Aku gak waras ini wong ini. Masa tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, bapakku Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, ini orang-orang top semua ini. Masa dibilang tewas, masa dibilang gugur?" Edan orang ini. Coba sih tesan dia. Ya, tes dia. Bagaimana keadaan Safwan bin Umayyah? Kalau memang dia waras. Faqalu wa ma fa'ala Safwan ibnu Umayyah. Maka orang-orang pun tadi bertanya kepada Al-Haisuman yang ngasih berita tadi. Gimana kondisinya Safwan bin Umayyah? Tadi kau nyebut Abu Jahal mati, Utbah mati, Umayyah mati. Safwan bin Umayyah apa kabar? Qal ha huwa dzaka jalisan fil hijr. Kata Al-Haisuman, "Lah itu orangnya lagi duduk di Hijr Ismail." Waqad wallahi ra'aitu abahu wa akhahu hina qutila. Demi Allah, aku melihat bapaknya dia, yaitu bapaknya Safwan, maksudnya Umayyah bin Khalaf, aku melihat dia tewas bersama dengan kakaknya Safwan bin Umayyah, yaitu Ali bin Umayyah bin Khalaf. Masih ingat kisahnya? Bagaimana Umayyah bin Khalaf dan anaknya yang bernama Ali bin Umayyah bin Khalaf tewas? Dikeroyok sama siapa? Bilal ibn Rabah, iya. Sebelumnya jadi tawanannya siapa itu? Sebelumnya jadi tawanannya siapa ini Umayyah ini? Abdurrahman ibn Auf. Jadi tawannya Abdurrahman bin Auf karena Umayyah dan Abdurrahman bin Auf ini sahib dari dulu. Maka jadi tawanan, enggak jadi dibunuh. Tapi ketika ngelihat Bilal blenek sama Umayyah bin Khalaf ini, dia pun memanggil orang-orang kaum muslimin, sahabat-sahabat yang lain untuk mengejar dan membunuh Umayyah bin Khalaf sampai akhirnya tewas, dia beserta anaknya. Baik, itu kisah tentang bagaimana kota Mekah menerima kabar memalukan tentang kekalahan kaum Quraisy di perang Badar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Al-Hakim dalam mustadraknya kisah tentang tewasnya Abu Lahab. Kalau Abu Jahal sudah kita kisahkan tewasnya. Ini Abu Lahab. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa Abu Lahab ini tewas ketika perang Badar. Artinya dia ikut perang Badar. Padahal tidak. Abu Lahab nggak ikut perang Badar. Karena kita tahu Abu Lahab itu dia nggak ikut perang Badar karena ada seorang yang punya utang sama dia. Utangnya dianggap lunas dengan syarat dia menggantikan Abu Lahab untuk ikut perang Badar. Jadi Abu Lahab memang tidak ikut perang Badar. Wallahu a'lam, ana
juga gak sebegitu menyimak ya apa yang dibikin oleh sebagian orang dari film yang viral beberapa tahun yang lalu, film Umar Ibn Khattab. Wallahu a'lam, katanya dikisahkan di situ Abu Jahal tewas di perang Badar. Abu Lahab, afwan. Abu Lahab tewas di perang Badar. Ini wallahu a'lam, ana enggak pernah menyaksikan dengan full juga film tersebut karena telah difatwakan oleh para ulama bahwa film tersebut batil. Batil dalam artian bukan hanya dari alur ceritanya, tapi juga batil dari sisi metode mereka dalam membuat film-film seperti itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Memerankan orang-orang yang mulia seperti Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lain, ini tidak layak. Di satu sisi mereka beralasan bahwa ini adalah metode dakwah. Sedangkan metode dakwah dengan cara at-tamthil, ya tamthil artinya bikin pagelaran atau bikin teater atau dengan cara film seperti ini adalah metode yang bid'ah di dalam agama. Disebabkan zaman dahulu sudah ada namanya tamthil, yaitu memerankan sesuatu, diperankan dalam pertunjukan-pertunjukan atau apa sih istilahnya? Teater-teater itu. Hah? Iya, sandiwara. Itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak seperti sekarang pakai kamera, ada efek-efeknya ini enggak. Dulu namanya tamthil, yaitu sandiwara-sandiwara itu sudah ada. Dipertunjukkan, dipertontonkan, tapi tidak pernah digunakan oleh Nabi dan para sahabat sebagai metode untuk berdakwah. Ya, maka metode dakwah dengan menggunakan tamthil, sandiwara, memerankan hal-hal demikian, ini difatwakan oleh para ulama, diantaranya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengingkari tamthil musalsal Umar Ibn Khattab. Ya, film Umar Ibn Khattab difatwakan ya haram, ya bid'ah di dalam agama. Nah, itu diprakarsai oleh sebagian tokoh-tokoh, ulama-ulama dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Yusuf Al-Qaradawi yang mendukung musalsal Umar, film Umar Ibn Khattab. Wallahu a'lam, katanya di situ digambarkan Abu Lahab itu tewas di perang Badar. Padahal sebenarnya Abu Lahab tidak ikut perang Badar. Dan kalau memang dilihat atau diperhatikan, banyak sekali di dalam film tersebut kisah-kisah yang tidak sahih. Karena memang namanya film itu, yang dituntut sama dia itu bukan kesohihan kisah tersebut, tapi epiknya, tapi bagusnya alur ceritanya, membuat penonton itu berdecak kagum. Kan tujuannya kan itu kan, yang penting bikin penonton puas. Kalau hanya bersandar pada kisah-kisah yang sahih, gak seru filmnya. Maka dibumbui sama kisah-kisah yang dhaif, dibumbui sama kisah-kisah yang bahkan maudhu, palsu, supaya lebih menarik lagi filmnya. Baik. Dikisahkan ada sebuah kisah dari Abu Rafi'. Abu Rafi' ini mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan dahulu dia itu adalah seorang budak yang dimiliki oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahwa Al-Abbas itu sebenarnya itu sudah masuk Islam. Ya, Al-Abbas itu sebenarnya sudah masuk Islam. Dan istrinya Al-Abbas, yaitu Ummul Fadl, itu juga sudah masuk Islam. Dan aku pun, kata Abu Rafi', aku pun juga sebenarnya sudah masuk Islam sebelumnya. Tapi Al-Abbas ini, dia itu menjaga gengsinya. Ya, karena dia orang yang berwibawa, karena dia orang yang punya strata yang tinggi, dia tidak menampakkan keislamannya. Ya, tidak menampakkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Wa kana dhamalin katsirin mutafarriqin fi qaumihi. Al-Abbas, bapaknya Abdullah ibn Al-Abbas, dia itu seorang kaya raya. Saking kayanya sampai hartanya dia itu dimiliki oleh sebagian orang di antara kaum Quraisy. Artinya dia suka ngutangi orang. Hartanya dia itu dipegang sama sebagian orang Quraisy.
Nah, Abu Lahab, kata Abu Rafi', Abu Lahab termasuk orang takhallafa an Badr. Dia tidak ikut perang Badar. Faba'atha makanahu al-As ibn Hisham ibn al-Mughirah. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Yang menggantikan posisi Abu Lahab ketika perang Badar, yaitu al-As bin Hashim. Al-As ibn Hisham ibn al-Mughirah. Al-As inilah yang menggantikan posisinya Abu Lahab ikut perang Badar. Karena Al-As punya utang sama Abu Lahab, sehingga utangnya dianggap lunas kalau dia ikut perang menggantikan Abu Lahab. Falamma ja'ahul khabar an musabi Badrin min Quraisyin kabatahu Allahu wa akhza. Ketika datang berita bahwa orang-orang Quraisy itu tertimpa kekalahan telak di perang Badar, Allah Azza wa Jalla ingin untuk menghinakan Abu Lahab tersebut. Wa wajadna fi anfusina quwwatan wa izzan wa kuntu rajulan dha'ifan. Ketika kaum muslimin, kata Abu Rafi', ketika kaum muslimin menang melawan orang-orang Quraisy, maka kami umat Islam itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kewibawaan. Kemudian kata Abu Rafi', dahulu aku ini adalah orang yang lemah. Karena dia budak, saya adalah orang yang lemah. A'malul aqda anhatuha fi hujrati zamzam. Aku ini kerjaannya apa? Bikin-bikin panah, bikin busur, bikin anak panah di apa? Dipahat-pahat sama dia anak panahnya itu. Aku mengerjakan hal tersebut di dekat sumur zamzam. Fawallahi inni la jalisun fiha anhatu aqdahi wa indi ummul fadl jalisatun. Dan aku ketika mengerjakan memahat anak panah itu, ada ummul fadl, istrinya Al-Abbas, yang juga duduk di dekatku tadi. Wa qad sarrana ma ja'ana minal khabar id aqbala Abu Lahab yajurru rijlaihi bisyarrin. Dan sungguh telah menggembirakan kami, karena dia sudah masuk Islam, sungguh telah menggembirakan kami ketika kami mendengar kabar bahwa Muhammad, Nabi dan para sahabat-sahabatnya menang melawan orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datanglah Abu Lahab dengan sombongnya. Hatta jalasa ala tunubil hujrah fakana dhahruhu ila dhahri fabainama huwa jalisun. Tiba-tiba datang Abu Lahab, dia duduk di situ membelakangi aku. Ya, dia duduk membelakangi aku. Punggungnya dia di belakang punggungku. Artinya ya bertolak belakang gitu. Fa bainama huwa jalis, ketika Abu Lahab duduk di situ, id qala an-nas hadza Abu Sufyan ibnul Harith ibn Abdul Muttalib qad qadima. Ketika dia duduk di situ, kemudian ada orang-orang yang berteriak, itu telah datang Abu Sufyan ibnul Harith. Telah datang Abu Sufyan ibnul Harith. Fa qala lahu Abu Lahab halumma ilayya fa indaka la amril khabar. Abu Sufyan, Renil, sini. Kau punya berita, kau punya kabar tentang apa yang terjadi di Badar. Sini kau, tunggu aja nih, duduk sini. Qala falaj fajalasa ilaihi wan nasu qiyamun alaihi. Maka Abu Sufyan akhirnya datang ke situ, duduk di dekat Abu Lahab dan orang-orang pun menyaksikan hal itu. Faqala ya ibna akhi akhbirni kaifa kana amrun nas. Wahai Abu Sufyan, beritakan kepadaku bagaimana kabarnya orang-orang yang ikut perang Badar itu. Qal, dia mengatakan, wallahi ma huwa illa an laqina alqauma famanahnahum aktafana yaqtulunana kaifa syau. Ceritanya simpel, gampang. Kata dia, demi Allah, kami ke Badar mendatangi suatu kaum. Ketika kami mendatangi mereka, kami persilahkan diri-diri kami untuk dibunuh sama mereka sesuka hati mereka. Seakan-akan seperti itu. Kami datang ke sana mempersilahkan mereka membunuh kami, membantai kami. Waimullahi ma'adhalika malum tunnas. Tapi meskipun demikian, aku gak mencela orang-orang yang ikut perang Badar itu. Aku gak menyalahkan mereka yang ikut perang Badar. Kenapa? Lakina rijalan bidhon ala khailin bulqin bainas sama'i wal ard. Wallahi ma tuliku syai'an wala yaqumu laha syai'. Aku enggak mencela orang-orang yang ikut perang Badar. Aku enggak mencela mereka kalah. Kenapa? Karena ketika kami perang Badar, kami bertemu dengan orang-orang, dengan laki-laki yang putih berseri. Di atas
tunggangan kuda yang gagah antara langit dan bumi. Demi Allah, tidaklah seorang berjumpa dengan mereka kecuali binasa orang tersebut. Artinya, siapa yang dimaksud? Para malaikat. Nah, ketika itu Abu Rafi' yang memang duduk dekat situ, yang lagi mahat-mahat panah tadi, Abu Rafi' mengatakan, "Farafa'tu tunubal hujra biyadi tsumma qultu tilka wallahil malaika." Kata Abu Rafi', dia nguping dengar ceritanya tadi. Abu Rafi' kemudian mengatakan, "Demi Allah, yang dimaksud sama dia itu adalah malaikat. Orang-orang putih berseri yang ikut perang Badar, yang membantai orang-orang Quraisy, demi Allah, itu adalah malaikat." Qal farafa'a Abu Lahab yadahu fadaraba biha wajhi darbatan syadidatan. Abu Lahab ketika dengar Abu Rafi' melok-melok ngomong, dia langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menampar Abu Rafi' dengan tamparan yang keras. Fadhawartuhu fahtamalani fadaraba biyal ard. Dia mengangkat aku, kemudian membanting aku sampai aku tersungkur jatuh ke bawah. Artinya ente iki budak melok-melok ae. Semeneng mau sekuto. Ya, budak itu orang rendahan, enggak usah mikut-mikut, enggak usah menimpali. Abu Rafi' gatel, ingin ikut komentar di situ. Tsumma baraka alayya yadribuni. Sampai akhirnya aku tersungkur dan dia pun tetap memukuli aku, kata Abu Rafi'. Abu Lahab tetap memukuli aku. Wa kuntu rajulan dha'ifan, dan aku adalah seorang yang lemah. Lemah fisiknya dan juga lemah kedudukannya. Faqamat ummul fadl ila amudin min umudil hujra fa akhadathu fadarabathu bihi darbatan falaqat fi ra'sihi syajjatan munkaratan. Kemudian datang ummul fadl, istrinya Al-Abbas. Ya, ummul fadl membela Abu Rafi' yang sedang dipukuli sama Abu Lahab. Dia pun akhirnya memukul Abu Lahab, ya memukul kepala Abu Lahab sampai terluka kepalanya Abu Lahab, sampai berdarah. Kemudian Ummul Fadl mengatakan kepada Abu Lahab, "Istad'aftahu an ghaba anhu sayyiduhu." Wahai Abu Lahab, kau menyiksa dia dalam keadaan tuannya dia sedang enggak ada. Kau berani menyiksa dia gara-gara tuannya dia, pemiliknya dia sedang gak ada. Siapa pemiliknya Abu Rafi' ini? Al-Abbas. Wani kau nyiksa dia. Kau beraninya nyiksa dia karena Al-Abbas gak ada. Coba kalau Al-Abbas ada, gak wani kau. Digitukan sama Ummul Fadl. Faqama Abu Lahab muwallian dhalilan, fawallahi ma asya illa sab'a layalin hatta ramahullahu bil adasa faqatalathu. Maka Abu Lahab kemudian ngacir pergi dalam keadaan malu, dalam keadaan terhina. Dia pun pergi. Kata Abu Rafi', demi Allah, setelah itu umurnya Abu Lahab cuman 7 malam saja. Setelah peristiwa itu umurnya Abu Lahab cuman 7 malam, yakni ketika Allah memberikan penyakit adasah. Penyakit adasah ini wallahu a'lam, ya semacam taun, ya semacam penyakit ya penyakit yang membuat kulit jadi busuk, mengeluarkan bau yang enggak sedap. Ya, intinya kondisinya mengenaskan. Baik, Abu Rafi' melanjutkan ceritanya. Falaqat tarakahu ibnahu lailataini aw thalathatan ma yakfinanihi hatta antana. Faqala rajulun min Quraisyin li ibnai Abi Lahab. Dikisahkan, kata Abu Rafi', Abu Lahab ketika mati kena penyakit adasah ini. Ya, penyakit yang menghinakan Abu Lahab tersebut. Kedua putra Abu Lahab, ya dua anaknya Abu Lahab, itu sampai meninggalkan bapaknya mati, tidak dikubur, tidak diapa-apakan 2 malam atau 3 malam. Ya, 2 hari, tiga hari, bapaknya dibiarkan membusuk, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dibiarkan mati di situ. Sampai-sampai orang, salah seorang dari orang Quraisy mengatakan kepada putranya Abu Lahab, "Ala tastahiyani, inna abakuma qad antana fi baitihi." Apakah kalian enggak malu? Bapak kalian telah membusuk di dalam rumahnya sedangkan kalian tidak menguburkan dia. Faqala inna nakhsha hadhil qarha. Enggak gitu. Kami takut dengan penyakit
penyakitnya Abu Lahab ini. Kami takut dengan penyakitnya bapak kami ini. Wa kanat Quraisyun tattaqil adasa kama tattaqit ta'un. Dan orang-orang Quraisy memang takut dengan penyakitnya Abu Lahab ini, sebagaimana takutnya mereka dengan wabah ta'un, dengan penyakit ta'un. Faqala rajulun, maka salah seorang di antara orang Quraisy mengatakan, in taliqa fa ana ma'akuma. Wis, ayo kita berangkat, kita kuburkan Abu Lahab ini, aku akan menemani kalian. Fa wallahi ma ghasaluhu illa qadfan bil ma'i 'alayhi min ba'id, thumma tamaluhu fa qadafuhu fi a'la makkata ila jidran ila jidarin wa qadafu 'alayhi al hijarah. Kata dia, demi Allah, kami ketika membawa Abu Lahab, kami tidak memandikan Abu Lahab kecuali kami siram-siram dari jauh. Ya, kami siram-siram dari jauh. Kemudian kami naik ke tempat tertinggi di kota Mekah. Ya, kemudian kami lemparkan dari atas tempat tersebut dan kami lempari dengan batu sehingga tubuhnya Abu Lahab tertutup dengan batu. Dilempari batu dari jauh biar tertutup jenazahnya. Anaknya sendiri, ya, yang melakukan itu anaknya sendiri, yaitu Utbah dan Utaibah, dua anaknya Abu Lahab. Anaknya sendiri yang menguburkannya. Wa hakadha talaqat Makkah amba al-hazimah as-sahiqa fi midani Badr wa qad athara dhalika fihim atharan sayyi'an jiddan. Demikianlah kota Makkah menerima berita tentang kekalahan yang menyedihkan di peperangan Badar. Dan kekalahan ini benar-benar mempengaruhi mereka, benar-benar membuat atau memberikan dampak yang buruk kepada mereka. Hatta mana'un niyaha 'alal qatla, sampai-sampai mereka, orang-orang Quraisy itu melarang satu dengan yang lainnya, satu sama lain melarang untuk niyaha. Apa niyaha? Niyaha apa niyaha? Meratapi. Ya, melarang untuk meratapi orang-orang yang gugur di perang Badar. Enggak boleh nangis. Ya, ditahan, jangan menangis. Kenapa? Li alla yashmata bihimul muslimun, supaya tidak jadi bahan ejekan kaum muslimin. Ya, nangis ya, biasa gitu kan kalau kita. Ya, enggak izin nangisan gitu. Supaya mereka ini pengin tetap tegar. Nih, lihat. Kita ini masih punya pride. Masih punya wibawa. Meskipun tokoh-tokoh kita, keluarga kita mati, kalah di perang Badar, biasa kami enggak nangis. Padahal itu sedih luar biasa, jemaah. Padahal mereka ini menahan sedih luar biasa. Cuman itu aturannya, enggak boleh nangis. Jangan menampakkan kesedihan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mengomentari peristiwa ini, yaitu orang Quraisy berusaha untuk tidak menangis ketika perang Badar, ketika kekalahan perang Badar, kata Ibnu Katsir, wa kana hadza min tamami ma 'adzaballahu bihi ahya'ahum fi dzalikal waqt. Demi Allah, inilah cara Allah untuk menyiksa mereka yang masih hidup pasca perang Badar. Ini kan yang nangis, yang enggak nangis ini kan yang enggak ikut perang Badar. Kalau yang ikut perang Badar, Allah siksa mereka, Allah berikan kehinaan kepada mereka dengan mereka tewas di perang Badar. Adapun yang masih hidup, Allah siksa mereka dengan cara apa? Dengan cara mereka menahan kesedihan mereka, enggak nangis. Itu siksaan loh. Ada kesedihan enggak diluapkan dengan menangis, itu semakin sedih enggak? Semakin tersiksa enggak? Semakin tersiksa. Karena kata beliau, fa innal buka'a 'alal mayyit mimma yabullu fu'adal hazin. Karena menangisi orang-orang yang kita cintai itu mengurangi kesedihan. Dan sahih. Ya, kita luapkan dengan menangis itu mengurangi kesedihan tersebut. Apa hukumnya kalau ada saudara atau orang yang kita cintai meninggal, kita menangis, hukumnya apa? Hah? Nah, boleh, tabii. Itu perkara-perkara yang manusiawi, sedih biasa. Cuman jadi haram apabila diiringi dengan niyaha. Ya, niyaha maknanya adalah, yaitu dia berkeyakinan bahwa apa yang Allah tetapkan dari kematian orang yang dia cintai itu salah, keliru. Harusnya jangan diwafatkan. Kenapa Allah mewafatkan dia? Enggak terima dengan apa yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla.
atau dia menangis dengan cara-cara jahiliyah, merobek-robek baju, ya, atau membenturkan kepalanya ke tembok, ya, atau menyiksa dirinya dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka meratapi kematiannya Al-Husain, menurut versi mereka, meratapi kematiannya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan cara menyiksa diri mereka sendiri supaya merasakan sakit yang sama dengan yang dialami oleh Ali Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, yaitu kisah tentang kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badrin ba'da intihail ma'raka thalathata ayyamin wa kanat hadhihi 'adatuhu sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna. Tsumma aqbala raji'an ila al-Madinah wa ma'ahu al-usara min al-musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah disampaikan, selesai perang Badar, Nabi masih stay, masih tetap di TKP, di ya lokasi medan peperangan itu di Badar. Beliau masih menetap di sana 3 hari. Dan itu memang adatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau adatnya orang-orang Arab. Selesai perang nggak langsung pulang, tapi diam beberapa hari di situ. Kemudian barulah setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menuju Madinah. Ketika Nabi kembali menuju Madinah, Nabi gak cuman bersama para sahabat-sahabatnya yang masih selamat, tapi ada tawanan-tawanan yang juga ikut ke Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawanan-tawanan dari orang-orang musyrikin. Ada berapa jumlahnya? Tawanannya ada 6, sekitar 70 orang tawanannya orang-orang musyrikin Quraisy. Di antara tawanan-tawanan ada nama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada yang ingat siapa Uqbah bin Abi Mu'aid? Uqbah bin Abi Mu'aid inilah yang meletakkan kotoran unta ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah. Ya, ketika Nabi sholat di dekat Ka'bah, ketika Nabi sujud, maka Uqbah datang membawa kotoran unta atau jeruan unta, kemudian diletakkan di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya datang Fatimah membersihkan punggung ayahnya. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam riwayat yang lain juga dikisahkan Uqbah bin Abi Mu'aid itu pernah menyakiti Nabi, mencekik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rida, dengan selendangnya, ketika Nabi sholat juga di dekat Ka'bah, sampai akhirnya ditolong oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid masih hidup, tapi dia jadi tawanan. Kemudian juga ada nama An-Nadhr ibnul Harith. An-Nadhr ibnul Harith ini juga salah satu tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy yang suka bikin makar ketika dahulu Nabi dan para sahabatnya masih di Mekah. Di antara kejahatannya An-Nadhr ibnul Harith, An-Nadhr ibnul Harith inilah yang mengatakan Al-Quran in hadza illa asatirul awwalin. Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Itu ucapannya, salah satunya adalah An-Nadhr ibnul Harith. Kemudian An-Nadhr ibnul Harith, dialah yang mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, idqalullahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Dia yang mengatakan, ya Allah, apabila memang Muhammad ini membawa kebenaran, Muhammad ini yang benar, maka turunkan kepada kami hujan batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Itu Allah sebutkan. Allah abadikan doanya Uqbah bin Abi Mu'aid, doanya Al-Harith ibn Nadhr, An-Nadhr ibn Al-Harith dalam surah Al-Anfal. Kemudian yang ketiga juga, An-Nadhr ibn Al-Harith, dia ini yang pernah berangkat ke Madinah, Yathrib dulu, ini masih fase Mekah. Berangkat ke Yathrib, ketemu sama orang-orang Yahudi.
Apa tujuannya ketemu sama orang Yahudi? Tanya. Iya, ciri-ciri Nabi itu bagaimana? Di kota kami di Mekah lagi viral ada yang ngaku Nabi. Nah, kami ingin untuk meyakinkan kaum kami bahwa dia itu bukan Nabi. Bagaimana caranya supaya membuktikan kalau dia itu bukan Nabi? Maka orang Yahudi memerintahkan An-Nadhr Ibnul Harith untuk bertanya kepada Nabi tentang 3 pertanyaan. Ya, kalau memang dia Nabi, dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Tapi kalau dia salah menjawab 3 pertanyaan ini, maka berarti kau telah membuktikan bahwa dia bukan Nabi. Kenapa tanya sama orang Yahudi? Karena orang Yahudi yang diberi kitab. Orang Yahudi yang punya kitab, yaitu Taurat, tahu bagaimana ciri-ciri Nabi. Bahkan mereka punya informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka lah yang mengikuti seorang nabi, seorang rasul yang ummi, yang mereka dapati namanya termaktub di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Orang Quraisy enggak diberi kitab. Jadi mereka enggak punya informasi tentang ciri-ciri Nabi. Tapi apa 3 pertanyaan ini? Tanyakan kepada Muhammad tentang apa? Ashabul Kahfi, kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, Dzulqarnain. Yang ketiga, tentang ruh. Ya, apa itu ruh? Bagaimana hakikatnya ruh? Itu yang bertanya adalah An-Nadhr Ibnul Harith. Demi untuk membuktikan bahwa Muhammad ini bukanlah seorang Nabi. Kemudian juga yang lebih parah dari itu, An-Nadhr Ibnul Harith ini dia menyewa budak-budak untuk mereka ini menyenandungkan nyanyian-nyanyian kepada orang-orang yang sudah terpengaruh dengan Al-Quran. Ya, bagi orang-orang yang sudah terpengaruh dengan Al-Quran, supaya Al-Quran ini kalah, disaingi dengan musik-musik, disaingi dengan nyanyian-nyanyian. Itu dia sampai menyewa penyanyi-penyanyi. Ya, bahkan dia sampai berangkat menuju ke Persia, ya, menuju ke Persia untuk belajar tentang kisah-kisah yang menakjubkan dari kisah-kisah raja-raja Persia. Belajar tentang kisah-kisah yang menakjubkan. Untuk apa? Menandingi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sampai seperti itu. An-Nadhr Ibnul Harith. Baik. Kemudian, dan beberapa orang-orang lain, termasuk diantaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu juga yang tertawan, salah satu dari 70 yang tertawan di Perang Badar. Kemudian kita bahas di sini tentang ghanimah. Ya, tentang ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah itu termasuk salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang dihalalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah ini tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi terdahulu, selesai mereka berperang, mereka mengumpulkan ghanimah tersebut, kemudian datang petir yang menyambar dari langit yang menghanguskan ghanimah tersebut. Ya, enggak boleh diambil ghanimah itu. Tapi khusus syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalalkan oleh Allah untuk mengambil harta rampasan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Adzan. Baik, kita dengarkan adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan, wallahu a'lam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh salah seorang pun dari nabi-nabi sebelum aku." Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahr." Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'b. Ar-ru'b adalah rasa takut yang Allah letakkan ke dalam hati musuh-musuh.
satu bulan sebelum Nabi bertemu dengan musuh, musuhnya sudah takut duluan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, dan Allah menjadikan untukku bumi ini itu masjid dan suci. Masjid artinya masjid bisa digunakan untuk melaksanakan sholat, dan suci untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ صَلَاتًا فَلْيُصَلِّ, maka dimanapun seseorang mendapati waktu sholat, maka boleh dia sholat dimanapun. Nah, boleh sholat dimanapun, kecuali di mana? Ya, kecuali di tempat-tempat yang najis, WC dan al-makbaroh, di kuburan. Ya, tapi selain itu, dimanapun boleh untuk sholat di sana. Ini berbeda dengan syariat sebelumnya. Kalau syariat sebelumnya itu, tempat melaksanakan ibadah itu harus di spot-spot yang sudah ditentukan. Harus di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Gak bisa orang sembarangan sholat, gelar sejadah, terus kemudian sholat, itu gak boleh. Harus di tempat-tempat yang sudah ditentukan lokasinya. Tapi kalau Nabi, dimanapun boleh melaksanakan sholat, kecuali di tempat najis atau di kuburan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku ghanimah. Ya, dihalalkan kepadaku ghanimah, harta rampasan perang. Dan ini yang sedang kita bahas. Kemudian yang keempat, wa u'titu syafa'ah, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'ah. Yaitu yang dimaksud syafa'atul udhma. Asy-syafa'ah al-udhma, di mana Nabi SAW memberikan syafaat kepada semua manusia ketika di padang mahsyar. Anda tahu ya kisahnya, hadisnya. Orang-orang datang kepada Adam, tapi Adam enggak bisa. Disuruh ke Nabi Nuh. Berangkat ke Nabi Nuh. Minta syafaat pada Nabi Nuh enggak bisa. Disuruh ke Nabi Ibrahim, disuruh ke Nabi Musa, disuruh ke Nabi Isa, disuruh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi mohon kepada Allah azza wa jalla, ya. Hadisnya masyhur. Yang kelima, apa tinggal satu? Apa keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya? Kanal anbiya bu'itsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'amah. Dahulu para nabi hanya diutus pada kaumnya saja. Adapun aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Ya, itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi kita bahas tentang ghanimah. Wa qabala rahilil muslimina min badrin wa qa'a khilafun bainahum haulal ghanaim li'anna hukmaha lam yakun syuri'a yawma idzin washtadda al-khilafu bainahum hatta anzalallahu ta'ala surat al-anfal. Ketika itu terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara sebagian kaum muslimin, sebagian para sahabat tentang ghanimah ini. Kenapa terjadi khilaf? Karena memang belum ada hukum yang turun menjelaskan tentang ghanimah. Karena ini kan baru perang pertama ini. Perang Badar ini perang pertama. Belum ada hukum dari Allah yang menjelaskan tentang bagaimana ghanimah ini. Sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan hukum tentang ghanimah itu di dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Al-Anfal, yaitu harta rampasan perang. Katakanlah ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan di dalam musnadnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qaal sa'altu Ubadah ibn as-Samit radhiyallahu anhu 'anil anfal. Aku pernah bertanya kepada Ubadah ibn Samit tentang al-anfal, harta rampasan perang. Maka kata Ubadah ibn as-Samit, "Fina ma'syara ashabi Badrin nazalat hina ikhtalafna fil anfal." Itu ayat tentang surat Al-Anfal turun ketika kami, yaitu para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, turun tatkala kami sedang berselisih tentang hukum ghanimah. Wa sa'at fihi akhlaquna fantaza'ahu Allahu min aydina wa ja'alahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimina an bawain yaqulu 'ala sawa. Maka ketika itu salah seorang di antara kami itu sampai
berakhlak yang tidak baik kepada saudaranya gara-gara perkara ghanimah ini. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membagi ghanimah ini kepada kaum muslimin dengan rata. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan beberapa sebab-sebab terjadinya khilaf tentang masalah ghanimah. Kita ringkaskan saja. Kita sudah kisahkan tentang kisah Umair bin Abi Waqqas. Berarti Umair bin Abi Waqqas ini siapanya? Saudaranya siapa? Sa'ad, jelas. Namanya bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang gugur di Perang Badar. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih hidup. Imam Ahmad meriwayatkan, "Lamma kana yaumu Badrin kutila akhi Umair." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Perang Badar, adikku terbunuh. Wallahu a'lam, adiknya apa kakaknya? Anda belum cari tahu. Ya, intinya saudaraku terbunuh, kata Sa'ad, yaitu Umair bin Abi Waqqas. Wa qataltu Sa'id ibn al-As wa akhadtu sayfahu, dan aku membunuh, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku membunuh Sa'id ibn al-As, yaitu yang telah membunuh saudaraku itu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas membunuh pembunuh saudaranya, yaitu Sa'id ibn al-As. Setelah dibunuh, pedangnya diambil. Ya, pedangnya Sa'id ibn al-As ini diambil. Wa kana yusamma dzul katifah. Pedang itu disebut dengan dzul katifah. Fa ataitu bihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqala idhhab fatrahu fil qabat. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan kepadaku, lemparkan pedang itu ke tumpukan-tumpukan ghanimah. Artinya jangan diambil. Lemparkan itu ke tumpukan ghanimah. Faraja'tu wa bi ma la ya'lamu illallahu min qatli akhi wa akhdi salabi. Qala fama jawaztu illa yasiran hatta nazalat suratul anfal. Dan aku pun mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mengetahui apa hikmahnya kecuali Allah subhanahu wa taala yang telah mengetahuinya. Yang penting aku sudah membunuh pembunuhnya adikku tadi. Kemudian enggak lama setelah itu turunlah surah Al-Anfal. Enggak lama setelah itu turunlah surah Al-Anfal. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fakhudh sayfaka. Nabi mengatakan, balik, ambilan pedangmu tadi. Ya, kau kembali lagi, silahkan kau ambil pedangmu tadi. Itu menunjukkan bahwa hukum yang memang belum ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani menghukuminya. Karena namanya hukum, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Allah yang memutuskan hukumnya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang putusan itu ada pada Nabi, Nabi sudah memberikan putusan kepada kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi setelah Allah menghalalkan ghanimah, Nabi mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengambil pedangnya kembali. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi belum kita kisahkan ya. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadhr ibnul Harith. Kedua orang ini itu dibunuh. Ya, dibunuh, bukan ditawan. Kemudian setelah ditawan, Nabi memerintahkan para sahabat untuk memenggal kepala dua orang ini. Nanti mungkin ada detail kisahnya. Kalau enggak salah ada apa yang sudah terlewatkan tadi. Uqbah bin Abi Mu'aid memelas kepada Nabi, minta kasihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak ada belas kasih kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, tetap memerintahkan untuk dibunuh. Ya, mungkin ada terlewatkan, dan insya Allah kita lanjutkan tentang ghanimah ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.